Yang bawa pasangan, khususnya istri, malam ini mana? Angkat tangan. Yang bawa pasangan, bawa istri. Udah, ada? Oke. Tolong pegang tangan pasangannya sekarang, pegang tangannya. Lah, itu? Kok cowok sama cowok? Istri mana? Ya, pastikan itu tangan istri Anda, jangan ketuker ya. Sudah? Tatap matanya, tatap matanya. Udah. Kenapa saya katakan kita harus pegang tangan pasangan kita malam ini, kita harus lihat matanya malam ini? Mungkin selama ini kita lupa, betul nggak? Ini laki-laki kadang-kadang terlalu sibuk, betul? Banyak sekali pembenaran-pembenaran, betul nggak? Alasan capek cari nafkah, cari rezeki, cari duit, betul nggak? Sampai rumah, lupa cara memegang tangan pasangan istri kita sendiri, betul? Padahal istri zaman sekarang itu cuma butuh perhatian sedikit, betul nggak? Butuh perhatian sedikit, nggak ada salahnya kita meskipun capek pulang rumah itu pegang tangan istri, betul nggak? Peluk sebentar, betul nggak? Mungkin saja dia udah masak untuk kita, betul? Udah nyiapin handuk buat mandi, betul? Iya bukan kamu ya, bukan kamu ya. Jangan tersinggung ya, kalau kamu kayaknya baik ya. Ya artinya apa, saudaraku sekalian? Ini gara-gara ada orang baik di sini, jadi nggak enak saya ngomongnya. Istri zaman sekarang itu nggak nyusahin, betul nggak? Istri zaman sekarang itu hebat-hebat, sangat mengerti dengan pasangannya, betul? Silakan kau kerja sampai malam kau lembur, yang penting pulang bawa. Nah. Kau mau ngantor, bikin laporan, meeting, silahkan 24 jam. Yang penting sampai rumah ada. Simpel kan? Apa yang susah? Yang penting laki-laki itu pulang bawa. Spesial buat pasang kita, lo si Miralin tercipta untukku. Lampunya boleh dimatikan, mana flashlightnya kita nyalakan, kita buat lautan punang-punang malam ini ya. Lagi. Betapa indahnya senyuman di wajahmu, membuatku terdiam dan tempatku mengerti akan hadirnya cinta kerana saat kau perlu mesra tubuhku. Buku banyak kata yang tak mampu ku ungkapkan kepada dirimu. Selangor, aku di setiap